pemirsa masih di Kabar Jember. Gerakan kebaikan lawan pandemi COVID-19 digelorakan perwakilan santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Jember. Dengan menghimbau masyarakat yang sedang berinteraksi di Pasar Balung, para santri juga membagikan masker gratis kepada siapa saja yang ada di tempat itu. Dengan gerakan ini minimal membantu pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Di tengah pemerintah menggelorakan pengetatan protokol kesehatan dan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, beberapa kelompok masyarakat ikut membantu upaya pemerintah untuk mencegah virus COVID-19. Salah satunya dilakukan oleh santri dari Pondok Pesantren Al-Mubarok Asyidiki di Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember. Pagi ini melakukan kegiatan himbauan protokol kesehatan kepada masyarakat sekitar pondok pesantren, dimulai dari Pasar Balung dan pengendara jalannya kebetulan lewat. Santriwan dan santriwati satu persatu memberikan himbauan kepada pedagang dan pembeli untuk taat dan patuh terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain memberikan himbauan, mereka juga membagikan masker secara gratis kepada siapa saja yang ada di lokasi tersebut. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarok Asyidiki, Gus Hamid, mengatakan bahwa kegiatan ini diinisiasi Ponpes kepada santri-santrinya untuk lebih peduli terhadap masyarakat sekitar terkait protokol kesehatan demi mencegah pandemi COVID-19. Gerakan Santri Peduli COVID-19 juga mengajarkan bahwa pentingnya protokol kesehatan sejak dini. Diharapkan para santri juga memberikan efek positif di keluarganya maupun di masyarakat. Alhamdulillah pagi ini kita mengadakan sosialisasi pemakaian masker disertai dengan pembagian masker kepada para pedagang, para pembeli, orang-orang yang terlibat di Pasar Balung bersama santri-santri putra Al-Mubarok Asyidiki dan santri-santri putri juga bersama relawan-relawan yang lain. Paling tidak kami ingin menggugah perhatian dari pemerintah bahwa pada dasarnya yang paling efektif adalah seperti ini, menyadarkan, mengingatkan mereka untuk selalu memakai masker, untuk menjaga jarak, tidak membuat kerumunan. Kami berharap kegiatan ini akan ditiru oleh pesantren-pesantren lain, banyak santri-santri yang lebih peduli penanganan COVID, karena ini tidak bisa hanya diatasi oleh pemerintah. Tapi masyarakat, kaum santri tidak bergerak, tidak turun, membantu. Dari Balung, Nunung Wayudianto mengabarkan untuk KJTV.